terkumpul masyarakat petani ya, masyarakat pertanian, masyarakat industri. Kita bisa bicara macam ni. Jadi kita ni kayak masuk sini tabrakan. Pandai-pandai lah. Ya tentu masing-masing di sini lah yang tahu bagaimana. Jadi di tengah maraknya media sosial, media digital, media online sekarang ini, tentu saya berharap media cetak Tribun itu masih dapat menampilkan berita-berita yang mencerdaskan ya, masyarakat, mengedukasi masyarakat agar masyarakat mendapatkan berita yang sungguh-sungguh fresh, bermutu, dan tidak menyesatkan. Mengapa? Karena di media sosial, di media online, di media virtual, seringkali hal-hal yang benar, yang fresh, yang bermutu itu tidak kita temukan. Malah sebaliknya, justru banyak yang menipu. Karena itu saya berharap Tribun sebagai satu media cetak itu justru dapat melakukan hal yang sebaliknya, sehingga masyarakat benar-benar dapat diselamatkan dari hal-hal yang kurang baik. Saya kira demikian. Mbak Dat, ini kita melihat bahwa begitu banyak keterbelakangan, kelemahan baik dari masyarakat, di daerah, di potensi, di peluang, di ekonomi. Dan itu saya berharap bisa diangkat oleh Tribun, sehingga pertama itu bisa dibaca oleh pihak lain, oleh pemerintah, karena perekonomian, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, untuk juga membantu pemerintah bagaimana mengangkat hal-hal ini, karena mungkin ya Pak Gubernur juga tidak sangguplah ke setiap desa, setiap kecamatan, setiap hari itu hanya berdasarkan laporan, tapi wartawan kan bisa berada di mana-mana. Jadi itu yang saya kira akan makin berjasa Tribun, dan mudah-mudahan dengan itu juga Tribun menjadi apa, bacaan dari masyarakat, karena memang awalnya menyuarakan gitu. Dan menjadi kelompok insan pers yang membangun sudah kompetitif dalam tempat ini, karena memang karena ini dalam kondisi yang masih di bawah ya, pendidikan 20 ranking 20-30 ranking 40-30, kemudian itu kan artinya kalau bahasa kasar itu bahasa bodoh kan, kemudian ekonomi juga seperti itu, kesehatan juga seperti itu, jadi masih banyak ketinggalan ya. Nah, mudah-mudahan kebersamaan kita dan sebagainya itu bisa bergerak ke depannya membantu pemerintah dan juga masyarakat lembaga untuk meningkatkan apa namanya pencerahan ini ya, melalui cerita.